tahu? Apa? Ingin tahu? Apa sih? Beling itu hamil. Oh, beling itu hamil. Hamil beling. Nah, sekarang lucu, aku menuju Pantai Batu Belik. Belik ya? Iya, betul. Iya, belik artinya licin. Licin. Jadi batu licin, bukan batu beling. Beling kan kaca. Kalau beling di Bali artinya hamil. Jumpa lagi dengan Adel Jos. Jos jalan-jalannya, Jos kulinernya, Jos ceritanya. Aku sudah memasuki jalan Batu Belik, tapi ditemani dengan hujan yang deras. Deras ini hujannya, nggak tahu gimana nasibku nanti kalau sudah tiba di Pantai Batu Belik. Tapi hujan itu membawa awan dingin, Pak. Iya, nggak panas jadinya. Ini kelihatan pantainya. Nah, ini sudah kelihatan pantainya, tapi langit masih menurunkan hujan. Nah, ini pantainya, Pantai Batu Belik. Tapi nggak ada batunya ya. Adanya sampah. Iya, itu sampahnya. Ini karena musim hujan ya, jadi banyak sampah. Banjir. Banjir membawa kayu-kayu sampah ke tepian pantai. Nah, ini memang bisa dilewati sepanjang jalan ini, Pak? Bisa. Oh, pantainya berupa ini. Sampai mana sih batasnya? Itu di tingkat. Oh, gitu ya. Oh, sampai sana ya. Mau di mobil aja, Belik. Ya? Atau mau turun? Iya, kayaknya ya di mobil aja. Ini ya, sepertinya. Ini balik lagi, oke. Karena dikarenakan hujan, kita nggak bisa turun ke pantai, nggak bisa menikmati air lautnya Pantai Batu Belik. Kecewa sih sebenarnya. Tapi mau gimana lagi? Itu kayu segede gitu ya, bersih. Iya, kalau di sini lebih bersih kayaknya daripada yang di sana tadi peti tengah. Iya. Ini lebih bersih ini, guys. Tadi kayaknya lagi pembersihan, ada mesin bulldozer. Regi ini bisa dilewati ya? Ada, tapi lebih kecil kayaknya pantai ya? Karena ada kafe. Oh, ini di sini banyak kafe ya? Restoran kafe. Banyak kafe dan restoran di sini, guys. Tuh, Belik Beach. Oh, ini kalau malam pasti ramai banget ini, guys, karena banyak kafe-kafe di sini. Dengan suara musik-musik yang keras. The sound is good, itu tulisannya. Soundnya itu paling keras kayaknya. Moga-moga nanti aku di sana bisa, kalau nggak hujannya, kalau nggak seberapa deras, aku bisa turun sebentar deh. Kayaknya perlu pinjam payung deh. Mau di sana juga kafe ya? Mau turun? Iya deh, tak turun sebentar. Parkir sini ya. Sekarang aku sudah sampai di Pantai Batu Belik ya. Tapi hujan, sayang hujan. Cuacanya lagi tidak bersahabat. Ini kita bisa lihat pantainya seperti apa. Batu Belik, batu licin katanya, tapi nggak ada batu-batuan di sini. Ini pantainya. Kafe-kafe. Iya, betul. Itu BWK. Ini dari tadi kelihatan terus ini ya, guys. Sejak aku di Pantai Peti Tengah GWK ya. Itu yang namanya patung apa namanya? Betul. Samar-samar. Iya, samar-samar ini, guys. Itu kelihatan terus itu dari tadi. Pantai, ya apa? Patung
Garuda Wisnu Kencana. Tinggi sekali dari sini. Di sana cuaca cerah sekali. Nah, ini sekarang aku sudah enggak hujan ini, tapi di sana sudah mendung ini awannya, guys. Udaranya seger, udara pantai. Iya. Ini banyak sampah-sampah karena kalau musim hujan gini air laut mengangkut sampah-sampah ke tepian pantai. Penuh jadinya sampahnya. Nah, iya. Di sini nih banyak kafe-kafe tadi menurut infonya. Jadi kalau malam kayaknya ruame banget ini musiknya. Iya, kanan kiri. Kanan kiri oke, kafe. Nah, ini ada beach club terkenal. Ini kalau malam pasti suasananya gegap gempita ini. Full musik. Nih, banyak kafe-kafe di sini. Baru tahu juga sih ada pantai yang penuh dengan kafe-kafe. Ayo kita jalan ke sana yuk. Nah, ini ya. Kalau pas hari siang gini ya sepi. Ini batu belik. The sound is good. Suasana pantainya, pasirnya berwarna hitam. Mendung masih menyelimuti, tapi untung nggak turun hujan. Hujannya sudah berhenti deh. Nih deburan ombaknya yang berlarian ke tepian dengan suara gemuruhnya yang keras. Ombaknya mirip dengan peti tengah ya. Itu. Dan ini banyak kafe-kafe ya. Betul. Ya, sore kayaknya ya. Ini pantainya. Oke kan? Terima kasih buat yang sudah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video Adele Josh yang wow banget. Bye-bye.